kemarin kayak pencet aku katanya udah selesai pergi. Udah selesai ini. Iya, rindu itu gak indah. Kamu mikir gak kalau orang bakal jawab kayak gitu? Aku indah deh. Tapi notif kamu langsung masuk, Cel. Iya, karena aku keren. Keren. Kok kakak kamarnya bagus? Iya, ya, beda ya kamar kakak. Asyik ternyata suka ngepop ya. Iya, aku suka ngepop. Iya, banyak yang kamu itu ya foto. Abis ngapain kalian? I'm gonna make you shine. Kamu besok sekolah nggak? Iya beda, kayak punya sekolah tapi nggak offline. Hai Chel, hai. Tapi offline-nya masih jalan? Masih, hari ini offline. Oh iya, tadi kan sekolah. Gak. Tapi kayak aku ngeliat, kan makanya. Aku PJJ tapi on cam. Oh, kan biasanya gitu tuh ya? Boleh nggak on cam. Tuh, ada PPKN. IPS 2. Acel, aku sebel. Kenapa sebel? Gak jadi beli makeup, Cel. Aku nungguin cutting. Oh, kamu bilang? Iya. Kamu beli makeup? Katrin lama nih. Nanti malam sleep call ya, kayaknya. Dia lebih semalam, banget sleep call sama orang diajakin sleep call. Semalam aku sleep call sama Kak Adele. Kemarin mereka teleponan kayak jam 2 pagi gitu. Aku bingung mau lihat yang mana. Aku udah tidur, tapi mereka bertiga jadi kakak. Kok angle aku bagusan di kamera kakak sih? Bahas apa? Aku sleep call, aku main Pokemon jam 2 gitu kan, Kak. Sama mereka? Sama siapa nih? Sama Kak Adele? Kak Adele. Ih, gak boleh, itu ada di private message. Oh iya. Iya, iya. Aku juga kemarin gitu sih. Kayak, itu kan udah aku ceritain di private. Soalnya seru banget. Cerita aku di private message. Begitu ya, gue mau diceritain sekarang maunya private message. Harus bilang danan ya, gak kena. Iya guys, mau lanjutan ceritanya? Private message. Iya, lihat private message kita. Pokemon jalan-jalan maksudnya? Gak tau, aku gak ngerti guys. Pokemon Go maksudnya? Gak buka. Oh ya, ada gak? Gak ada. Tadi kalau lo ngecek apa? Banyak banget yang ngecek. Aku kan punya best friend baru. Iya, dia bener banget. Dia setiap dia main ke ini, dia kayak kita kan kayak ya udah gitu kan, tapi dia kayak aku punya best friend baru gitu guys. Selalu ngelapor, ngerti gak sih? Karena aku gak enak ya, aku takutnya digibahin kan di belakang. Kayak, iya Asya sekarang udah gak main sama kami lagi. Iya. Karena aku mainnya, bukan mainnya sih sebenarnya aku main sama semua. Tapi aku lagi deket. Maksudnya tuh setiap dia kayak main sama selain Kadel. Sama kami itu dia kayak iya. Gitu kayak iya gak cuma Kadel, Kak If doang sih. Kayak, kalau misalnya aku habis ngobrol sama CJ sih. Iya, aku habis main sama Besti gitu katanya. Iya, karena enggak Kak, karena kalian tuh bertiga ngumpul. Terus aku tuh kayak, maaf banget gitu. Tapi enggak, kita enggak ada. Bohong. Kamu jangan bohong. Bener tahu. Kita kayak inget kamu aja enggak gitu. Oh iya, makasih ya. Iya makasih loh, saya juga ini. Pas lagi bertiga gitu kayak, tiba-tiba kamu datang terus bilang, oh iya asal tadi gak ada gitu. Parah. Lebih gitu sih. Tadi aja mereka bikin TikTok gak ada aku, sumpah. Iya. Aku terus lagi liatin Kak Adele main. Terus mereka bikin TikTok bertiga, kayak gak ada gitu, kayak Asyel sini iya, join. Kayak lupa aja kayak gitu ada Asyel gitu. Aku kasih acara apa nih putih-putih? Enggak tahu jadi putih ya, Bang. Aku pink tahu ini. Iya, aku tahu dia. Aku bener putih sih. Oh, pink. Suka enggak? Pink pun. Gak lucu kah apa sih, Kak? Gak lucu banget. Rambut panjang pacar aku. Aku sih ini rambutnya half ya. Enggak panjang banget. Jadi kayak pacar kamu deh itu. Oh, rambut aku sih nyasar. Kamu lebih suka kamera aku. Aku lebih suka kamera ini. Masa sih? Angle aku disitu enggak iya. Indah aku disitu bagus. Indah titip salam. Lah di lain kayak kenapa coklat. Harus titip salam? Ini titip salam ke aku maksudnya. Kan dia ada di sini gitu kayak langsung gitu. Nih, lihat kuku aku belum jadi. Lemnya habis. Bukannya kasih. Belum jadi. Ini belum jadi atau kamu copotin? Udah copotin. Jadi tapi kamu copotin gitu. Enggak. Ini bekas kemarin. Aku main ganti kutek. Pengen ganti kuku palsu. Aku ganti di mobil kan, aku belum ngecek lemnya masih ada atau enggak, ternyata lemnya habis. Jadi kayak baru setengah jalan. Kan sebelumnya warna aku tuh apa tuh bang? Ingat nggak? Kamu belum perhatiin kuku aku parah banget.
Dulu warnanya oranye guys. Terus aku ganti. Oh, oranye sebelumnya? Iya, peach gitu. Kan kalau teater kan gak boleh yang high, Kak. Halo, kan kalau teater tuh gak boleh yang warna gelap kan. Kan warnanya gelap. Jadi ini buat sehari-hari. Buku hitam gitu ya, kayak bikin nenek sihir nenek sih jatuhnya kalau gitu yang pakai. Gue cantik apalagi orangnya, iya, saya tahu, makasih banget. Sekarang jam berapa sih, Cak? Coba kakak giniin HP kakak. Kamu aja deh. Nah, jangan kak, ini aku rusak kan tuh. Apa yang rusak? Ini. Enggak. Enggak, kakak. Berapa? 656. 656. Enggak percaya kak. Oh mulainya, oh, aku ngeliat jam sekarang. Siapa aja di sana? Aku, Kak Indah, Katrin, Marsha, Kamira, Kak Adel. Tapi tadi ada Kak Eve, Kak Freya, Cepio. Yep. Kita mau pergi. Tapi Katrin lama banget, dia harus nungguin ini lagi. Oh, cek apes. Enggak, dia datangnya juga kayak lama gitu loh. Aku aja jadwal jam berapa aku kayak curahan hati. Enggak, aku sebenarnya bukan emang kayak pengen ambis datang cepet. Kayak bosan. Oh iya, dia datang duluan daripada jadwalnya kayak aku, padahal aku duluan. Tapi dan aku cuma telat 2 menit deh kayaknya. Bukan karena ambis, Kak. Karena emang. Hey. Ayo, Shoren. Kamu udah mau ini? Pulang. Pulang. Enggak, Shoren dulu. Naruh dong. Kangen banget. Pasnya mana? Main game lagi. Gue pukul dan pas jatuh-jatuh pasnya. Enggak, awas ini jatuh ada air. Hati-hati katanya. Apa? Iya, aku gabut tidurnya juga aku tadi OTW dulu. Iya, Indomie. Emang di situ bisa. Benar ya. Ini jam. Dulu mana ada kita begini ya, kita kayak satu-satu doang gitu, siapa yang mau showroom gitu. Bahkan kita kayak gak mau showroom sih. Bukan gak mau showroom sih kak. Maksudnya kamu aja deh yang showroom gitu. Kamu, ini hari ini kontennya kamu. Iya, kayak gantian juga. Ambil makanan sih tuh kali ada. Aku makan. Cuma lihat tunggu sayang. Udah merah, iya biarin lah merah. Udah kesebut. Kemi. Kok kemi? Gak ada A nya dong. Indomie, ya, biasa lah Indomie. Indomie udah terkenal. Kalau kita gak Indomie. Enggak, aku tadi bilang di suatu bintang pasti. Kecuali kita nayon twice. Apa? Lagi, dia makan ciki, terus dia bilang cikinya enak langsung sold out di Korea. Oh. Ya makanya, iya bener banget. Kak Ricci bilang gitu. Aku yang ngomong. Kan kita bukan nayon. Makasih Kak Rishat. Disco. Kak, tadi aku udah selesai bikin itunya. Udah aku balikin belum sih handphonenya? Karita, udah aku balikin gak handphonenya? Belum ya? Atau aku makan dulu deh, aku terbang kan. Handphonenya di mana ya? Mana? HP-nya kan dia loh. Tunggu ya, guys. Jam 7.30-an. Tolong. Aku sekarang. Buset, ganti kuku lagi kan? Iya, aku ganti kuku. Ini buat kuku yang sehari-hari. Masih enggak? Maksudnya kamu sampai masih ada? Karena kalau teater itu enggak boleh pakai kuku yang warna gelap kayak gini kan. Enggak boleh. Love buat dua show. Aku dan show tuh Assalamualaikum. Iya, harus di-upload dulu ya. Ini saya. Yap. Apa tadi? Kuku error ya? Kuku sapinya mana ada tadi? Tadi aku juga begitu. Eh, Isha, ganti Isha, kali. Isha. Ganti. Kamu ambil makan dulu ya. Kamu ambil dulu deh. Siang minggu ini aku lagi UTS, semangat. Masa main Pokemon gak? Aku main tapi kayak aku males gitu guys, karena aku newbie. Kayak ini aku tuh ini handphone nih nyala banget nih. Oh pantesan kak aku muka aku kok kinsong banget ternyata aku. Bentar showroom di mana showroom? Jadi aku pakai kayak smoothness gitu. Kak Indah tolong Kamira suruh showroom dong. Kamira lagi ini dia habis kegiatan tau. Bukan dia lagi kegiatan. Kamira mungkin nggak ikut yang itu kali. Oh iya benar. Benar, makanya mereka nanya begitu. Kenapa suruh showroom? Gak mau nih punya Katrin. Indah, Mifu, dah. Kenapa Mifu? So, besok aku interview doain ya. Semangat, bismillah. Katanya rindu itu indah, benarkah? Iya, rindu itu kamu.
Jadi indah merangkut rindu juga namanya. Tapi kamu kepikiran nggak nama aku? Kayaknya orang kalau nge-tweet Indah tiba-tiba tuh kayak nggak mikir kalau ada nama Indah di sini, dan orang bakal komen kayak Indah at Indah at Indah gitu. Iya. Aku itu tadi kan. Iya kak. Oh, Ciel udah Ci. Udah Ci. Kirain Ciel bawa mobil. Ciel di mana nih? Di atas habis. Oh di atas. Ciel habis ngapain? Aku aja kan lagi denger lagu itu kan. Aku kira Kamelo di hidup. Iya. Aku lagi denger lagu itu, kata-kata rindu indah. Oh yeah. Iya. Itu minum. Iya iya tahu tahu. Terus aku nge-tweet kayak gitu, sebenarnya bukan maksudnya bukan. Iya kamu lupa. Apa bahan makanannya? Apa makanannya? Bulat dikasih, dia bilang gini, bulat dikasih ini tepung. Ini apa maksudnya? Ini dikasih udang. Tepung. Kalau ada sayurnya. Kok enggak bisa ya, guys? Enggak makan gua. Oh, berarti hari ini aku enggak bisa hari ini. Aku mau makan. Pukul mau makan. Jangan enggak showroom ya, Katrin. Katrin, kalau kamu enggak showroom, oh. Iya, lihat aja di absen tuh, aku bilang kamu enggak ikut. Dibantu doa aja. Guys, ingetin aku, jangan makan gorengan dan jangan makan manis. Sendiriku bahagia. Berharap memberi kasih walau tak memberi. Gak tahu. Hari-hari jokiin SR. Hah, mana aku jokiin? Ini showroom aku. Mungkin karena ini maksudnya. Hai, showroom Kak Indah. Kak Indah lagi ambil makan. Eh, Katrina, showroom. Hai, masuk notif apa? Mas. Ada udah masuk notif orang juga sih kayaknya. Manda. Apologize. Come on, apologize. Oh iya, BTW, tau gak sih guys? Ya. Yang PM, aku itu gak pernah ngomong kasar di PM-nya. Soalnya sampai kakakku ngechat aku. Ya, mungkin kalian ada yang tahu. Kakakku ngechat gini, Cel, kamu udah ngomong apa di Twitter? Ini udah. Gitu. Makan ngomongnya semuanya. Kasar. Terus aku bilang, enggak, itu. Aku makan bar. Aku gak makan barengan. Tapi gak apa-apa, itu lucu sih sebenernya. Orang keempat muncul. Kamu di showroom? Udah. Udah main Pokemon. Kan guys? Kakak punya Twitter. Iya kakakku punya. Udah selesai banget. Apa diberhentiin? Oh udah selesai. Eh kadang mau lagi? Kira-kira nggak sih gue teriak-teriak? Nggak. Nggak. Siap. Kau punya siap? Iya. Makasih ya. Aduh, ada emosi. See you show besok. Emang besok ada show? Apaan dah? Besok ada show orang. Besok kan Kamis. Besok Kamis gila. Besok Kamis. Besok ada show buat Asia sendiri, 16 lagu. Ada satu orang. Ya kan emang 16 lagu. Oh, Asia 20 lagu enggak sih? Iya, kalau saya banyak banget tuh. Aduh, banyak freaky girl nih, you ada freaky girl datang. Kamu berapa show? Satu show ya kamu ya? Aku tahu 3. Masih tahu enggak? Kasih tau aja. Aku seblokin sama dia, terus dia kayak gak mau show gitu. Ya, ngaco banget. Ya Allah. Gila guys. Jadi dia gini. Jadi kan kemarin dia ganti blocking. Bisa perempuan gak ngomongnya? Gua usah dijelasin. Salah asal. Terus dia bilang kemarin itu dia salah-salah gitu. Eh, tahu gak kenapa gua ganti blocking? Sini. Ada yang nonton BTS. Lalu seneng. Kak Indah, minggu ini aku yang SG ya. Soalnya aku mau memperlihatkan kepada orang-orang kalau kemarin iya, karena ganti blocking aku doang aku salah. Kemarin tuh aku sempat ganti blockingnya sih ini, kodel-kodel. Enggak, pas lu enggak salah. Pas gue udah balik ke 15, eh. Hahaha.
Makasih ya teman Katri. Kayak gitu udah berkali-kali, 6 kali tadi. Bisa aku tuh pas masih juga. Kami juga gue lebih takut buat blocking daripada buat merek. Jujur ya sih tapi gue sih enggak main takut. Iya. Aku enggak main. Gue SNM nomor kayak RKJ. Gue SD. SNM gue udah blocking. Iya. Kada SNM udah blocking. Aku juga. Aku SNM juga udah blocking. Aku SG udah blocking. Kamu udah SNM udah masuk ke dua blocking. Kapan SG 2 blocking, SNM 2 blocking? Keren blocking. SNM gue belajar blocking cuma 2 hari. Keren enggak? Itu belajarnya bareng aku. Terus dia izin kondangan tau gak? Iya, gue enggak ikut. Tapi gue bisa. Gue juga kaget tau gak sih gue bisa. Katanya nanya yang masak di tempat latihan siapa? Om Tatang. Eh, Om Tatang kayaknya nongkrong sama ini. Gue kelihatan majuin lagi kada. Kada pukul ya kada. Berapa sih? Dua. Iya. Tapi gue beda. Iya belum tahu. Jangan. Gak apa-apa lah kan yang itu kan bucu sih nanti kan gue juga ngabarin. Oh iya. Masnya berapa sih? Masnya mah selalu 3 show. Iya. Kata banget sih. Enggak cuy. Minggu lalu dia 3 show. Enggak. Minggu lalu dia lu kemana kata banget sih. Tapi dia udah 2 kali ya. Apa itu? Itu waktunya dia. Itu waktunya temen lo. Tunggu, berarti kalau udah 2 kali berarti kamu ganti blocking. Enggak. Enggak, waktu itu aku ada 2 kali. Habis itu ada 2 kali. Ini kayak dua-dua. Enggak tahu kadel gimana sih. Kadel bohong. Manipulasi nih guys. Ini tuh nih enak nih. Ini enak si Julit guys. Jangan percaya sama dia guys. Ing jadi ngelek Ade. Hey. Oh ya maaf. Ade jadi ngelek. Ini kenapa dia tadi gini sih? Masuk ini. Kalau kalian bertiga belum suruh. Heeh. Iya deh yang udah suruh. Kok udah? Tapi kamu suruh sama radio mulu. Iya. Iya sebenernya gue gak pengen radio sih tapi ya keadaan mendesak gitu. Kak Indah maksudnya gitu lah Kak Indah. Adil terus suruh katanya. Iya emang gue ini. Jangan buka dong. Jangan nyebut merek. Buat temenin. Sini kesini. Kesini. Gue tuh anti kamera. Lu mau ngambil? Najong sumpah. Komennya pada Kacika. Lu menjadi budak lo. Kacika showroom. Guys, dia mau aku ambil. Aduh. Halo guys. Gak ada merek. Live streaming di mana? Takut di band aku kan. Guys, semua panggil Kak Adel, jangan Titan ya. Titan tuh kebagusan, panggil dia Mamut. Mamut apa? Mamut itu ini. Mamut. Panggil dia Mamut ya guys, karena dia tuh kelakuannya kayak Mamut. Emang lu tahu Mamut gimana? Enggak, emang lu pernah kenalan? Pernah. Pernah lagi dia bilang. Pernah barusan enggak? Pernah gue. Oh, itu Mamut. Ada Ice Age tuh. Gue aja di handshake berdiri. Udah ini. Si bodoh. Dia kan gak ngomong. Ya. Gak apa sih ya. Gue Mamot. Panggilnya Mamot ya guys, karena dia tuh main Pokemon kan. Terus kayak ada Mamot tapi noob banget sumpah. Dia kayak gendong Mamot, gendong pokoknya. Kadel tuh Mamot. Freaky girl Mamut gendong. Yang mainnya kayak gue baru main kemarin. Gue juga baru main kemarin. Enggak. Demi Allah tanya Marsya. Enggak kemarin tapi. Gue enggak, gue baru 3 hari, Shell. Iya, 3 hari tapi udah ada practice. Apa? Sini. Iya, kan. Cel. Gue mau main serius sama lu. Ini mukanya. Tahu. Kasih Mamut maaf. Maaf ya. Enggak sih, aku gak salah sih. Kamu sih. Masih kan ditutup kan? Iya, parah banget. Emang apa yang ketutupan?
Gue pukul ya kade. Emang apa balik kupan pukul balik? Pukul balik. Bang ya maksudnya. Kasih paham. Gue nggak mau ikut ya soal itu. Ih males banget. Gue mau. Lo harus kayak bujuk gue dulu. Nyebelin banget. Besok aku mau pergi sama kade. Enggak siap. Kadel. Dari tadi Acha bilang gitu mulu sama Kadel, terus Kadel kalau enggak tapi dia bilang sih dia mau. Dia kasih siapa kata mak gue? Dia bilang kayak skut gitu. Skut PKWK. Totok aja Adelnya. Skut enggak dulu. Skut enggak dulu. Makanya enggak di-chat gift-nya. Iya emang Kadel tuh freaky girl, dia kayak ketua geng freaky girl. Dia bukan ketua geng. Enggak. Bukan ketua tuh karena bukan karena dia kakak tertua, tapi karena dia paling freaky. Makasih ya. Iya kata aja gitu mulu lagi. Enggak. Freaky girl. Emang kita nama grup kita freaky girl. Gua aja dulu. Enggak bercanda sih. Ah, geng baru guys. Jangan dong. Enggak lah. Gak geng-gengan lah, Shel. Gak ada yang geng-gengan. Gak boleh geng-gengan. Kamu anak buahnya, Shel. Udah gak ada. Kamu di aset siapa atau Kak Adel? Sambelnya aku bisa ini. Halo, Kak. Tadi belum tanda tangan, Kak. Tunggu tangan, Kak. Guys, kita udah. Kalian kalau lihat tulisan aku jelek itu karena satu orang, pokoknya orang enggak jelas. Karena kita diburu-buruin. Enggak dong. Enggak ada. Guys, aku kan dia lagi nulis sesuatu gitu, terus kayak tangan aku disenggol kan sama orang freak, sama freaky girl. Gak ada bukti sama dengan hoax, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Bahkan dia bilang belajar agama. Tapi kadang baik tahu sama aku guys. Enggak. Gue baik sama teman-teman lo, Catherine, Kaida, Marcia, baik. Keren banget, Kaida. Sama lo mah gak dulu deh. Ya, makasih ya. Gak dulu. Semoga. Semoga nanti malam ketindihan lagi. Gue mah udah sering. Ketindihan tau. Oh iya. Lu ngomong dulu dong ketindihan. Gak aja juga lo ketindihan. Oh iya. Dia tuh penyakit pak semua. Mana ada disorder lah. Ketularan ketindihan aja. Pulang kak, dadah. Kamu pulang kak. Iya kak. Dadah kak. Dadah kak. Hati-hati kak. Mau ngapain? Tapi dia temen gue. Gue gak ngasut. Emang dia bilang dia temen lo? Iya kan kita sesama suka. Catherine lu temenan gak dia? Maksak. Oh, Kak Indah? Enggak, Marsha? Gue gak usah ngasut ya. Gue buka beneran Kak Adel. Enggak ada yang mau temenan malu, Shell. Oke, kita alihin aja. Asal nama gaya rambutnya apa kok bagus banget ya. Ini namanya... Itu namanya cepat. Cepat-cepat gender, guys. Ini namanya... Kendi. Cepat itu, Mak. Tolong dong. Liki. Ini namanya catok luar. Kendi tapi keluar gitu. Jadi guys, hari ini tuh ada yang bikin aku lemas karena seorang yang minta temenin. Jadi aku baru tidur jam 3 guys, padahal ya jam 3. Tapi lu bukan karena gue, lu cuma tidur jam segitu. Enggak, gue tidur tiba jam 11. Bohong banget. Malah padahal aku udah bilang guys aku mau sekolah, tapi dia maksa guys. Bercanda. Nih, nyebelin. Bercanda. Mau banget guys, jangan dengerin Dedel. Oh iya. Gue kalau Dedel sih kapan? Nanti kan 10 tahun lagi. Gue kalau sama Marsha mau, Shell. Sama lu mah. Shell berat, Shell. Gue ngajarin itu berat. Gue jambak kentutan ya. Kayak lo kan. Gue nyampah banget ya di share-share banget. Lah emang bukannya emang sampah, bahkan gak di sharing juga sampah. Ih parah banget aku udah sampah guys. Parah banget Asyal sampah kan semalam tuh aku gak bisa tidur guys karena Kadel tuh nakut-nakutin aku mulu. Enggak, gue gak pernah nakut-nakutin orang. Kadel katerin ini rambut gue. Parah banget, gak mau rapihin lagi. Gue acak balik ya Kadel.
Ih, gak mau. Gue acak banget beneran deh. Eh, sekarang oh, Kak, Asya, Kak, Asya lu. Eh, Kak, ada belum juga tau. Wih, aku mau udah ya, Kak. Lu belum tau, Kak. Aku tunggu ya, Kak. Dia mau kabur. Kok kata aku, Kak, bilangin ke bapaknya, Kak, bandel. Kak, diaduin ke emaknya. Suruh rapihin kamar dulu katanya. Kamarnya kayak kapal pecah. Aduh deh. Jadi Desi paling tahu nih. Iya dong, kan pernah main. So sweet banget sih kalian. Aduh, kok ibu gak? Kenapa? Setelah aku. Aneh banget, parah banget. Shell, ew banget. Ricky. Enggak guys, Asya tuh nge-marsnya cocok banget. Gue nontonin showroom gue, tapi gue kelihatan di showroom kainnya. Oh, ngapain ya, ngapain? Gak tahu tuh asma katanya. Gue mau giniin ke Adel terus kayak sakit. Gak boleh gitu Asel. Gak boleh gitu Kak Adel. Dia gimana? Dia mau nonjok gue. Tapi ada di sini, ada kamera kedua. Apalagi nih rencana anehnya. Kita pakai awas pas. Emang lelah. Tricky. Ini gak masih? Iya deh. Asya gak boleh gitu Asya. Ih, dianya mancing, emang. Ya kan emang. Tricky. Kilap. Sumpah ada. Kilap apa sih? Gue dampak beneran. Indah, halo. Makasih. Itu pakai baju tuh yang bener. Ya udah. Kak Indah abis main apa? Aku mau makan. Enggak. Emang style itu apa? Pakai dia ke JKT. Aku abis makan sayur kangkung. Guys, gak ada abis. Kita pare. Belum ada. Ah, pulang aja deh, gue sedang di mobil nih kayaknya. Asyal sama Dedel aku. Ayo, ya. Ayo itu. Bisa marah. Besok kan aku mau kerja sama Kadet. Aja kan nyusul sama Mas. Sama di rumah. Besok lu apa? Enggak, dia emang di rumah sama enggak ibu. Juga pengen di rumah aja. Eh, semua malas banget ya, udah janji juga. Kan lu janjinya siapa? Jadinya enggak jadi. Apa tempat kamu beli pelan? Tutup kayaknya berapa sih? Belum, masih jam 7.18. Udah, ayo ikut. Jam 8-an kita pergi. Oh, enggak banget kita masih. Kayaknya berapa? Oh, ini udah 30 menit. Aku gak tahu aku berapa menit. 51. Kak Del, hitung Kak Del. Apa? Kalau 30 menit dari 51 berapa? 21. 577 juta. Tuh pakai mikir. 21. Emang baru mulai kalian? Kalian lihat bentar lagi. 2 menit lagi aku. Kamu udah selesai tuh. Opung belum. Udah. Ngapung. Dua menit lagi udah boleh dimatikan Kak Indah. Iya, soalnya kita mau pergi. Oh, berapa? Kak dia yang nyuruh-nyuruh mau pergi. Ada Bang Jadi. Ayo. Soalnya dia yang belum. Tiga sekaligus nih. Sekarang member seperti itu ya. Dikati mau aku kasih belut enggak? Belut? Enggak mau. Kemarin enggak ada ini sih ya, enggak ada Asyar sama Masa ya. Kita main belut. Asli gue. Aku bacain podium ya, guys. Yang ke-13 ada. Kamu kemarin main itu bareng siapa? Gemes. Cerio. Bisa enggak usah diambil-ambil tuh handphone? Kamu mau lihat jam. Aku 18.50 aku sebutin podium. Kamu cuma pernah sama Cerio. Aku baru sekali kok. Dan itu awal-awal banget. Kak Gita. Yang pertama. Yang enggak dengar guys. Yang ke-13 ada Kak Alif Rasil, terus ada Kak ke-12 ada Kak Ari, ke-11 ada Kak Nana, ke-10 ada Kak Sof, ke-9 ada Kak Robi, ke-8 ada Kak Alfarizi, ke-7 ada Kak Lazaru, ke-6 ada Kak Ilham, ke-5 ada Kak Hidosan. Yang ke-4 ada Kak Febi. Yang paling seru permainannya apa? Yang ke-3 ada Kak Adit, ke-2 ada Kak Fitri PTRC, dan yang pertama ada Kak Sian. Kalau ditanya kamu gemes yang paling seru yang mana, yang sama Kak Indah? Tapi ntar kok ada gemes lagi, aku bilang yang gitu. Gemesnya ntar yang lagi. Baik semua, rame banget.
Nasi biasa aja. Enak aja guys. Nasi biasa aja. Bye. Lu yang bikin rame. Dah, aku juga udah selesai. Makasih semuanya. 19.21. Tadi 51. Bye guys. Nih. Ada Benjamin. Dari tadi Bang Jamil kita bikin TikTok, dia mau masuk. M. Makasih semuanya. Bye bye. See you on top. See you on top. Comeback sembar. Comeback sembar. See you on top guys. Yeah. Dadah. Ah, Jabib. Kamu Jabib Oshi ya? Apa Jabib Plitik? Apa Intel Jabib? Atau Jabib Netizen? Jabib Netizen. Dadah. Udah ya, aku matiin ya guys. Thank you everyone. Intel Jabib, bagus.